Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Saiful Lutfi di channel Mr. Sotong. Dan di video kali ini saya akan membuat sebuah tone control untuk amplifier kelas D yang cukup terkenal. Amplifier ini memiliki ukuran yang cukup kecil, harganya murah, dan suaranya yang lumayan bagus. Dan amplifier ini adalah PAM8610 seperti ini. Sebenarnya saya ingin membuat sebuah review terlebih dahulu tentang amplifier ini secara khusus, tetapi karena deadline untuk membuat video ini atau membuat video tentang tone control harus selesai lebih cepat, jadi mau tidak mau saya harus membuat video ini terlebih dahulu. Dan di video selanjutnya saya akan membuat review tentang amplifier kelas D ini secara khusus tersendiri dalam sebuah video yang cukup lengkap. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja buat tone controlnya. Jadi ini adalah skema dari rangkaian tone control yang akan saya buat. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian, ada 4 bagian utama. Yang pertama ada power supply, kemudian input audio. Ini adalah bagian PAM8610-nya atau bagian amplifier-nya. Untuk library-nya ini saya buat sendiri dengan mengukur satu persatu ukuran pada amplifier-nya secara real atau secara nyata. Kemudian di bagian bawah ini adalah skema dari tone control-nya. Op-amp yang saya pakai adalah TL074, satu IC berisi 4 op-amp. Kemudian di bagian sini adalah pengaturan bass-nya, dan ini adalah pengaturan treble-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian layout-nya. Ini adalah tampilan tata letak komponen dari tone control-nya. Kemudian untuk jalur di sini saya menggunakan dua layer supaya jalurnya lebih mudah di layout. Jadi setelah buat layout ini, sebelum saya order di PCBWay, saya akan membuat menjadi file Gerber dulu dengan menekan cam processor ini. Kita klik yes. Kita sip seperti ini. Kita simpan di sini aja. Save. Oke, jadi sebenarnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu dan saya ulangi di video ini supaya prosesnya terekam. Jadi filenya ini nanti kita akan order di PCBWay. Oke, kita langsung ke websitenya saja. Untuk PCB tone control ini saya cetak di PCBWay.com. Nah, cara ordernya cukup mudah. Kalian ketik quote now, kemudian quick order PCB, add Gerber file, tunggu sampai selesai diupload file Gerbernya, kemudian akan muncul visualisasi dari PCB yang akan kita buat. Pilih warna menjadi merah dan jumlah menjadi 10 piece. Selanjutnya klik save to chart. Kemudian lanjutkan pembayaran menggunakan alat pembayaran yang kalian punya. Oke, ini dia PCB yang saya order dari PCBWay. Sekarang akan saya unboxing dulu. Nah, di sini saya beli 10, tetapi yang datang ini totalnya ada 11. Jadi saya mendapatkan satu bonus PCB. Setelah saya lihat-lihat, hasilnya cukup bagus seperti yang saya desain menggunakan aplikasi pembuat PCB. Nah, di sini ada beberapa tulisan ya untuk petunjuknya. Ada tulisan PAM8610. Kemudian ada tulisan desain B Mr. Sotong, dan di bagian belakang ada tulisan-tulisan dari konektor supaya nanti gampang saat memasangnya. Ini seperti output dari tone control dan output dari amplifier-nya. Dan juga di sini ada tulisan audio in untuk input audionya.